Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah beres. Cuma belum menentukan ini nih. Minyak kayu putih cap kaki tiga. Jiko Miyako kasusnya apa? Kasusnya adalah nggak bisa masak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Neta Tu. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini langsung aja saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi Magicom apa bang? Miyako ya, nih. Magicom Miyako kasusnya apa? Kasusnya adalah nggak bisa masak. Jadi kalau kita suruh masak dia nggak bisa. Ngangetin doang dia bisanya. Apa yang harus lakukan? Praktikan baik-baik. Colok. Lihat nggak bang nyala bang? Ya. Nih nyala nih. Tapi kalau suruh masak dia tuh nggak mau ngunci dia temen nih. Ya. Cabut. Apa yang harus lakukan seperti ini? Perhatikan baik-baik. Nih di sini ada baut. Dapat nggak bang? Ya. Baut ini teman-teman buka. 0000 rupiah. Ini di sampingnya ada baut, kita buka. Nah, buka di sini. Oke. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, tuh, dapat nggak bang? Nggak. Kita songkel pakai obeng min ya. Songkel pakai obeng min seperti ini, kita coba pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Buka, tet. Nah, seperti ini. Ini buka-buka bang, buka, dorong, jeder, dapat. Nah, barang ini dibongkar teman nih. Dapat nggak bang? Ya. Nih, namanya apa? Namanya adalah termostat. Teman-teman bongkar termostat ini. Ini dibongkar. Dorong, dorong. Nah, tuh dorong. Nah, tuh jatuh dia kan? Oh, jatuh bang, kan nggak bang? Ya. Habis didorong dia jatuh. Habis itu ini diputer nih. Ini diputer nih teman nih. Nih yang tengahnya diputer. Putar, kemudian dorong keluar. Nah, tuh. Oke. Kemudian Anda ngintip di sini, tuh dia nih bang, ini barangnya bang. Dapat? Ya. Nah, nih. Seperti biasa kita pakai jurus minyak kayu putih cap kaki tiga. Ya, kita tetesin dengan minyak kayu putih, kita bersihkan dulu titik ini nih. Di tengahnya ini kita tetesin pakai minyak kayu putih. Ya, ush. Kelihatan nggak bang tetesannya? Ya. Ditetesin pakai minyak kayu putih, ya. Nah, seperti ini, ditetesin pakai minyak kayu putih. Habis itu kita ngocok-ngocok. Oh, iya, kayak orang ngocok telur, kita kocok-kocok bang. Ya. Kayak orang bikin tahu kocok apa alpukat kocok ya, kayak gini kali ya. Nah yang pernah makan alpukat kocok dah, kayak gini dah. Setelah Anda sudah pastikan bersih, Anda tinggal lapin dulu ya. Anda lapin dulu, kemudian Anda pasang lagi seperti semula teman-teman. Masuk, dapat? Nah ini kan relnya nih, dua nih, satu, dua, nih kuping kanan, kuping kiri lah bang. Nih kuping kanan, ini kuping kiri, dapat nggak bang? Nih kuping kanan, ini kuping kiri, kuping kanan, kuping kirinya masuk ke kuping ini nih, nih lubang kuping. Kuping kanan, kuping kiri, dapat? Nah seperti ini masuk seperti ini. Nah nanti ke sini, kayak gini. Nah nih masuk ke kupingnya masing-masing. Nah kayak gini, nah masukin dah. Masuk. Nah, seperti ini. Nah. Seperti ini, kalau misalnya ini kurang-kurang ke dalam, ini ditenggurupin dulu. Apa nih? Didorong dulu ke dalam. Dorong ke dalam. Nah, dorong ke dalam dulu, bang. Nah, kayak gini nih. Nah, oke. Dapat? Kemudian ada dorong-dorong lagi keluar, dia biar dia ngunci. Dorong. Jeder. Nah, oke, lepas. Nah, tuh. Gampang ya. Sangat gampang, sangat-sangat mudah. Habis itu apa? Anda tinggal pasin ininya, bang. Ini dipasin. Nah, kalau ininya nggak pas. Nah, kalau ininya nggak pas, teman-teman bisa. Ini ditenggurupin lagi. Kalau ininya nggak pas. Nggak bisa masuk sini, ini tinggal ditenggurupin dulu. Didorong ke dalam lagi ininya nih. Si kupingnya nih. Kuping satu, kuping dua. Kuping kanan, kuping kiri, bang. Dorong ke dalam. Nah, ini. Nah, ini disetting dulu. Disetting dulu atau dipasin dulu nih yang ini nih. Semoga kameranya bisa nangkep. Nah, dapat? Ya. Nah, dipasin dulu nih. Nah, pasin. Pasin seperti ini. Nah, putar, dapat? Ya. Nah, putar, jeder. Dorong lagi kupingnya, jeder. Di sini ada tuas. Ya. Ada tuas atau ada tuang? Ada tuas, ya, tuas. Ada tuas atau ada tuang? Tiang, bang. Tuas atau tiang nih. Tiang ini dibengkokin dikit ke dalam. Tiang ini nih. Tekan. Belokin ke dalam dikit. Satu, dua, tiga. Nah.
Nah, seperti ini. Sedikit ya, ini dibengkokin ke dalam sedikit. Sesuai kebutuhan ya. Habis itu apa? Kita pasang lagi seperti semula, Bang. Nah, pasang jeder. Lubang ini ketemu lubang itu. Lubang ini ketemu lubang itu. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Pasang. Pasang. Nah. 1, 2, 3, colok. Nah, ini bisa masak apa? Ngangetin, Bang. Masak. Nah, bisa masak, Bang, ya? Ah, no. Sudah bisa masak nih. Nih, ngangetin. 1, 2, 3, masak. Nah, tuh, bisa masak, Bang? Ya. Oke. Ini ngangetin. Ini masak. Nah, tuh, udah bisa masak. Dapat kelihatan lampunya? Ya. Kalau perlu di zoom, dapat? Ya. Nah, tuh. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Cuma perlu menonton ini nih. Minyak kayu putih cap kaki 3. Masalah tuntas. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.